Karena mereka sudah bermain di area sempit ya, di 10 meter depan. Dia tidak seperti babak pertama tadi. Silakan dari defense yang sudah mulai turun, ya, terutama oleh Halus. Kemudian jarak defense dari unggul pun sudah tidak seketat yang babak pertama. Tapi kembali Halus dia bisa merangkai passing yang bagus untuk sampai ke depan ya mereka. Luar biasa ya. Akhirnya kali ini sebuah tambahan gol bagi unggul FC yang berhasil dicetak oleh Bagas Teguh Sutrisno. Umpan dari Teran tampaknya dan mampu ya. Diselesaikan dengan ya. Sangat istimewa. Ya. Ini yang dimanfaatkan oleh Halus, oleh unggul ya, ketidakmampuan Halus memang serangan melalui passing yang bisa diantisipasi. Halus. Rahmat. Iya. Sudah menurun kali ini pertahanan dari Gajah Malang. Harus berhati-hati. Iya itu. Sudah Rahmat. Aditya. Ambil saja kali ini. Coba diambil dari kaca Aditya. Shooting. Rahmat. Suruh masih Rahmat. Iya. Iya. Memang untuk ending dari serangan dari power play juga melalui shooting dan apakah kita punya gol juga ke gawang sendiri. Iya. Ini Aditya, Andre. Andi Polang, masih kembali. Iya, Aditya kali pemirsa. Ada ruang yang kosong untuk bisa menembak. Iya. Masih berputar-putar kali ini di area pertahanan. Akhirnya start dari power play yang berhasil dilakukan oleh Halus FC memperkecil ketertinggalan mereka 1-3 dari unggul FC Malang. Ya, di akhir yang sebuah shooting walaupun tidak begitu akurat tapi deflect dari pertahanan dari pemain Gavin ya sehingga Gavin buat, tadi ya, membuat arah bola berubah. Ya. Ya. Hasrianur. Ini memperkecil ketertinggalan. Mau tak mau Halus harus cepat ngambil bola. Ya. Ngambil bola dari unggul dan tidak biarkan mereka. Ah bahaya. Sekali tadi kombinasi 1-2 sama dengan Facundo. Ini yang paling pas ya kombinasi Teran dan juga Facundo. Pasti akan diturunkan karena ini membuat mereka bisa bermain dengan bermacam cara bisa kombinasi. Ini bahaya. Sayang sekali tendangan yang masih melewat tadi di atas mister gawang. Hasan ya, Obeng Hasan puluhan cukup bagus. Dia enggak perlu keras, dia tinggal Andre. Daripada Aditya. Terblok tadi. Andre. Coba mengutak kartu kali ini kombinasi. Serang juga dilakukan. Namun tadi penyelesaian akhir dari Rahmat. Iya cukup. Hasil. Menegangkan ya karena mereka sudah bermain di area sempit ya. Di 10 meter depan lagi ke dalam circle. Iya. Dan di, kalau kita berada dalam circle, akhirnya 4 orang pertahanan sudah penuh ya. Betul. Jadi sudah tertutup. Nah, Aditya. Tidak tutup terus dengan Facundo. Kembali Aditya. Lagi-lagi efektif ya. Sebuah gol yang dicetak oleh Mama Zidane. Akhirnya memperkecil ketertinggalan hanya tertinggal satu saja. Satu gol lagi. Iya. Luar biasa. Cukup efektif kali ini kombinasinya. Ya, ketika passing seperti ini ada defense yang ketinggalan ya dan bisa mereka ambil gol. Yang Anda katakan ya. Defense yang bergeser itu bisa dijadikan celah bisa ya. Celah ya. Iya, bisa dijadikan celah. Masih menyatakan tidak handball sehingga pertandingan terjadi menjadi stop pojok untuk Halus FC. Iya, peluang terakhir. Iya. Peluang terakhir menurut saya ini. Hasrianur. Luar biasa. Muhammad Zidane. Akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di 10 detik. Pertandingan akan segera berakhir kali ini pemirsa. Wow, lagi-lagi kecolongan kali ini. Unggul FC.